Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Masjidul Official. Di kesempatan kali ini lokasinya di Jambianom, teman-teman, atau masuk di Padukuhan Pengarang ya, Pengarang Selatan, teman-teman. Untuk acaranya hajatan ya. Di depan saya ini akan saya review kembali Safa Audio. Menurut informasi ini sebagian ada yang sudah di-upgrade, teman-teman. Kita nanti tanya-tanya langsung sama ownernya atau krunya dari Safa Audio. Oke, sebelum lanjut saya review sound ini, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa bantu di subscribe, di like dan juga di komen, teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen dan subscribe-nya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kita lihat dari bagian powernya dulu, teman-teman. Sudah tampak kelihatan ya, ada yang baru dari Safa Audio, teman-teman, untuk di bagian powernya. Untuk yang paling bawah sudah seperti biasanya, ini untuk yang dipakai subwoofernya ada Sound Queen. Terus di atasnya ada Pass Lab, ada dua, teman-teman. Terus yang ini RJW ya, kalau tidak salah Wasley ini, teman-teman. Ini asli dua, ada dua power yang dipakai untuk Lenarai. Dan juga yang paling atas, yang ini apa ini, RDW atau apa, nanti kita tanya sama ownernya. Untuk kali ini Safa Audio bawa 8 subwoofer double, teman-teman. Jadi ada 16 speaker ya, ada 8 subwoofer double. Terus untuk arainya ini pakai arai apa namanya, arai yang lama, teman-teman. Jadi tidak pakai yang baru ya, ini tetap arai keramatnya Safa Audio. Ada 1, 2, 3, 4, 8, teman-teman. Ini arai keramatnya Safa Audio yang dari dulu. Kemarin hari sudah upgrade di bagian arainya, cuma untuk kali ini masih tetap pakai arai keramatnya. Berlanjut kita lihat di bagian belakang dulu. Ini teman-teman, itu tampak dari belakangnya Safa Audio. Untuk di bagian sampingnya ini sudah siap siaga ya, sudah dikasih lakban semua, teman-teman. Sudah dikasih lakban semua untuk antisipasi pecahnya kaca, teman-teman. Oke, kita lanjut ke operator dulu. Kita ke Mas Rosi atau Mas Zainal, teman-teman. Oke, bos, assalamualaikum. Ini acaranya hajatan atau pargoi, bos? Hajatan. Hajatan. Dengar-dengar Safa Audio kali ini sudah upgrade di bagian subwoofernya ya. Pakai apa speakernya sekarang? Juragan yang dahulu. Juragan. Jadi teman-teman, untuk speakernya di upgrade, cuma ini apa namanya, privasi, teman-teman. Tidak dikasih tahu. Ini mas, kalian mau tanya, kenapa untuk kali ini Safa Audio untuk Lenarainya pakai Lenarai keramatnya, kok enggak pakai yang baru itu? Khusus pargoi. Nah, jadi itu teman-teman, kemarin hari Safa Audio memang sudah upgrade di bagian Lenarai, cuma untuk kali ini enggak dibawa karena itu dipakai untuk khusus pargoi, teman-teman. Itu Lenarai keramat, teman-teman, yang sering dibawa Safa Audio kemanapun, baik di karnaval atau live di acara hajatan, teman-teman. Ada pargoinya enggak nih, mas? Enggak ada, mas. Oh, enggak ada pargoi, teman-teman. Haram. Enggak ada liktingnya juga, teman-teman. Cuma ya ini ya. Untuk lokasinya nanti, teman-teman, yang mau ke sini, kalau dari arah Pujer, Tugu Pertigaan Pengarang, sampean ngiri. Nanti sudah ada di pinggir jalan, teman-teman. Oke, karena spesifikasinya sudah seperti biasanya, karena ini tidak ada ownernya dari Safa Audio, jadi langsung ke krunya aja kita request lagu. Request lagu, mas. Oke. Kita nanti dengarkan dari jarak jauhnya, teman-teman.
kita akhiri dulu videonya kali ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah bersedia menonton. Jangan lupa untuk di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.